Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini saya bakal memberitahukan dan juga menjelaskan mengenai website penghasil uang yang baru lagi nih. Nah, untuk caranya di sini pertama teman-teman tinggal klik dulu aja link pendaftaran yang ada di deskripsi box yang di bawah. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian pendaftaran seperti ini. Di sini pertama teman-teman tinggal daftar dulu aja. Nah, di sini tinggal pilih dulu aja kode negara, nomor teleponnya. Lanjut setelah itu tinggal isi nomor HP kita. Di sini tinggal langsung diawali aja dengan angka 8. Nah, jika sudah lalu lanjut di sini isi login password dan juga security password. Untuk login password dan security password disamakan saja untuk memudahkan teman-teman mengingat passwordnya nanti. Lalu yang terakhir di sini tinggal isi aja kode yang sudah tersedia di kolom tersebut. Nah, apabila sudah selesai, tinggal langsung klik menu sign up. Nah, jika teman-teman sudah memiliki akun di website ini, bisa langsung klik yang menu sign in. Nah, di sini tinggal isi aja nomor HP dan juga login password. Setelah itu tinggal klik menu sign in. Nah, jadi tampilan dari websitenya yaitu seperti ini. Nama dari website ini yaitu TRX International. Dan saat pertama kali kita mendaftar ataupun bergabung ke website ini, kita akan diberikan total saldo sebesar 1000 TRX. Nah, di website ini kita diwajibkan untuk melakukan deposit untuk membuka akun kita dan mengaktifkan akun penarikan kita nantinya. Nah, cara untuk melakukan deposit di website ini, kita tinggal langsung klik saja yang menu deposit. Nah, setelah itu di sini teman-teman tinggal klik copy address, kemudian tinggal buka aja dompet TRX teman-teman. Kemudian di sini lakukan pengiriman saldo. Sini pilih TRX, kemudian pilih send. Nah, kemudian di sini tinggal pastikan aja alamat yang sudah kita copy dari websitenya tadi, kemudian tinggal klik next. Dan di sini tinggal isi aja nominal saldo yang akan kita depositkan, kemudian bisa langsung klik send. Nah, selanjutnya di sini tinggal klik konfirmasi. Lalu di sini tinggal isi aja password dari dompet TRX teman-teman. Jika sudah di sini teman-teman bisa langsung kembali lagi buka websitenya. Nah, kemudian di sini bisa langsung klik get the deposit amount. Nah, di sini untuk minimum saldo depositnya itu sebesar 5 TRX. Nah, lanjut di sini saya ingin menjelaskan untuk ke bagian yang menu share, cara untuk mengundang teman ataupun mengajak teman lainnya untuk bergabung ke website ini. Nah, caranya di sini kita tinggal klik saja yang menu copy link. Nah, setelah itu tinggal bagikan aja ke seluruh media sosial yang teman-teman punya ataupun ke teman lainnya yang ingin bergabung ke websitenya ini. Lalu di saat teman-teman kita mendaftar ke website ini dan melakukan deposit, kita juga akan mendapatkan reward dari teman-teman kita melakukan deposit tersebut. Nah, untuk level 1 kita akan mendapatkan 10%, level 2 5%, dan level 3 sebesar 2%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk ke bagian yang ada di menu main. Nah, di sini ada yang namanya menu tim. Kita bisa melihat nanti sudah berapa banyak anggota kita di websitenya ini. Nah, next di sini juga ada yang namanya profit list. Kita bisa melihat data-data profitnya nanti di menu ini. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya menu transfer to basic. Nah, teman-teman bisa melakukan transfer saldo dari promotion account ke basic account di menu ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya menu notification untuk teman-teman melihat pengumuman mengenai tentang websitenya ini. Bisa teman-teman lihat nanti di sini. Nah, next di sini juga ada yang namanya menu trading. Nah, di website ini kita akan diberikan profit sebesar 6% setiap harinya. Dan di sini juga kita bisa mengklaim profit harian kita, tinggal klik aja menu recheck ini nanti di sini. Nah, next di sini saya ingin menjelaskan lagi bahwa saldo deposit saya tadi sudah masuk ada di menu TRX deposit quantity sebesar 50 TRX. Nah, apabila saldo deposit kita sudah masuk, kita bisa melakukan yang namanya withdraw setiap harinya di website ini. Kita bisa melakukan withdraw satu kali sehari. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui cara withdraw, langsung klik saja yang menu withdraw. Lalu di sini tinggal pilih aja mau melakukan withdraw di basic account atau di yang promotion account, tinggal pilih salah satu. Jika sudah di sini tinggal isi aja nominal withdraw kita. Di sini ada sebesar 1,25. Nah, jika sudah diisi, di sini kita tinggal isi aja alamat TRX kita. Nah, di sini saya ingin buka dompet Indodax. Di sini saya menggunakan dompet Indodax untuk penarikannya.
Lalu di sini pilih aja TerX, kemudian pilih penyetoran. Nah, lalu kini di sini kita tinggal klik salin. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke websitenya, kemudian di sini tinggal kita pastikan aja alamat TerX kita tersebut. Dan yang terakhir di sini tinggal isi aja security password di saat pertama kali kita mendaftar ke websitenya ini. Nah, jika sudah bisa langsung klik menu konfirmasi. Nah, jadi seperti itulah cara untuk melakukan withdraw dari website ini. Dan di sini withdraw saya sudah sukses ataupun berhasil. Dan sekian dulu juga penjelasan saya mengenai tentang website ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum.